Liga Sepak Takraw STL 2020 Division 1. Ketenangan jurulatih Muhammad Futra Abdul Ghani mengawal emosi pemain di gelanggang berjaya membuahkan hasil buat Terengganu Turtles untuk menundukkan Perlis Vipers. Terengganu Turtles diheret ke set penentuan sebelum mencatat kemenangan dalam 3 set. Set pertama, Terengganu Turtles dilihat menguasai permainan dengan baik untuk menang 21-15. Namun, mereka mula hilang arah di set kedua dan kesempatan itu digunakan sepenuhnya Perlis Vipers untuk bangkit dengan kemenangan 21-13. Jurulatih Terengganu Turtles, Muhammad Futra Abdul Ghani yang menyedari anak-anak buahnya kelihatan gugup, berusaha meniup semangat sebelum memasuki ke set penentuan. Akhirnya, Terengganu Turtles kembali menguasai gelanggang untuk mencatat kemenangan di set ketiga 21-15. Terengganu Turtles dijadual bertemu Melaka Titans, manakala Perlis Vipers berdepan Masum UPM Knights.